Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. One Piece chapter ke-965 sekarang telah keluar, dan oleh sebab itu, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Momonosuke, dia memang pernah mengatakan kalau dirinya pernah bertemu dengan Roger. Dan karena memang Roger sudah meninggal 20 tahun yang lalu, sedangkan Momonosuke masih berusia 8 tahun, tentunya banyak orang yang menganggap kalau Momonosuke itu berbohong. Tapi ternyata Momonosuke tidak berbohong, karena dia memang datang dari masa lalu dengan menggunakan kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi yang dimiliki oleh ibu Momonosuke, yaitu Kozuki Toki. Tapi yang mengejutkannya adalah pada chapter kali ini malah terungkap fakta kalau ternyata Momonosuke tidak lahir di negara Wano. Melainkan dia dilahirkan saat Oden masih berlayar dengan Shirohige. Dan jika melihat penjelasan yang mengatakan kalau Momonosuke lahir 28 tahun yang lalu, itu berarti kita bisa mengambil perhitungan kalau tidak lama setelah Roger dieksekusi oleh Marin, Kaido menyerang Wano dan Momonosuke dilarikan ke masa depan oleh ibunya. Karena jika kalian hitung, sekarang Momonosuke masih berusia 8 tahun, dan Roger sudah dieksekusi sekitar 20 tahun yang lalu. Dan jika dijumlahkan, maka perhitungannya tepat 28 tahun yang lalu. Dan jika kalian ingat, setelah dilarikan ke masa depan, Momonosuke masih harus terus kabur sampai ditangkap oleh Caesar. Oleh sebab itu, ada kemungkinan kalau menurut saya sekitar 1 tahun setelah Roger dieksekusi, barulah Momonosuke dilarikan ke masa depan oleh ibunya. Dan selain itu, Hiyori ternyata juga dilahirkan saat Oden masih berada di kapal Moby Dick. Dan jika kalian perhatikan, saat Hiyori lahir, Momonosuke sudah lumayan besar. Dan karena memang pada chapter kali ini akhirnya Oden dan Roger akan segera bertemu, kemungkinan nantinya saat Oden memutuskan untuk pergi bersama Roger, setelah beberapa waktu berlalu, Toki dan kedua anaknya dikirim kembali ke negara Wano karena Oden merasa sekarang petualangannya bersama Roger semakin berbahaya. Oleh sebab itulah, demi keamanan kedua anaknya, Oden menyuruh Toki kembali ke negara Wano. Dan jika benar begitu, saat nanti Oden dikembalikan ke negara Wano oleh Roger, inilah akhirnya Momonosuke bertemu dengan Roger. Karena saya rasa jika sekarang Momonosuke bertemu dengan Roger, maka dia tidak akan ingat, karena dia memang masih terlalu kecil. Bajak laut Shirohige memanglah sebuah kelompok bajak laut yang sangat besar. Dan saking besarnya, dalam kelompok bajak laut ini dibagi menjadi beberapa divisi. Dan sampai terakhir, jumlah divisi bajak laut Shirohige berjumlah 16. Tapi sebelum menjadi 16 divisi, pada awalnya saat pertama kali dibentuk, jumlah divisi bajak laut Shirohige cuma berjumlah 5. Dan yang menarik adalah yang menjadi kapten divisi kedua tidak lain adalah Oden. Memang benar, saat Oden ditunjuk menjadi kapten divisi kedua, dia tidak mau menerimanya. Karena dia tidak mau mendapat tanggung jawab seperti itu. Tapi karena dia dipaksa oleh Shirohige, akhirnya mau tidak mau Oden menjadi kapten divisi kedua saat pertama kali kelima divisi bajak laut Shirohige dibentuk. Dan yang menarik lagi adalah sebelum Oden menjadi kapten divisi kedua bajak laut Shirohige, dia juga telah mendapat harga bounty. Memang benar tidak aneh jika Oden bisa memiliki harga bounty, karena dia memang telah menjadi kru bajak laut Shirohige. Tapi sayangnya, untuk sekarang kita masih belum tahu seberapa besar harga bounty yang dimiliki oleh Oden. Dan karena memang setelah berlayar dengan Roger, Oden kembali ke negara Wano, jadi pemerintah dunia tidak bisa menangkap Oden walaupun dia memiliki harga bounty. Karena seperti yang kalian tahu, kalau Wano tidak beraliansi dengan negara luar. Apalagi Oden juga menjadi seorang shogun yang tentunya semakin membuat pemerintah dunia tidak bisa melakukan apa-apa pada Oden meskipun dia memiliki harga bounty dan orang yang telah mengetahui sejarah dunia yang telah ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Dan sekarang yang jadi pertanyaan lagi adalah setelah Oden memutuskan untuk ikut dengan Roger, mungkinkah tidak ada yang menggantikannya sebagai kapten divisi kedua bajak laut Shirohige? Karena memang seperti yang kalian tahu sendiri, kapten divisi kedua setelah itu hanyalah Ace. Dan jika benar setelah Oden pergi tidak ada lagi kapten divisi kedua selain Ace, berarti sangat lama sekali posisi kapten divisi kedua bajak laut Shirohige kosong. Karena jika kalian ingat, saat Ace sampai di negara Wano, sepertinya dia masih belum menjadi kru Shirohige.
Dan itu dapat dilihat kalau orang yang bersama Ace ketika dia sampai di negara Wano masihlah para kru bajak laut Speed. Padahal saat Ace sampai di negara Wano itu baru terjadi sekitar 4 tahun yang lalu menurut Tengu Yama. Tewasnya Shirohige bisa dikatakan yang jadi penyebabnya adalah Teach. Karena memang akibat ulah Teach yang membunuh Tats dan mengambil buah iblis Yami Yami Nomi, Ace akhirnya memburu Teach. Dan karena Ace akhirnya dikalahkan dan diserahkan ke Marin oleh Teach, perang besar yang menyebabkan Shirohige dan Ace tewas pun akhirnya terjadi. Tapi mengejutkannya, ternyata Teach sudah sangat lama sekali bergabung dan naik kapal Moby Dick. Karena Teach sudah bergabung dengan bajak laut Shirohige sejak Oden baru dilantik menjadi kapten divisi kedua bajak laut Shirohige. Memang benar saat Teach bergabung dengan Shirohige dia masih kecil. Tapi alasan kenapa Teach diterima oleh Shirohige karena dia mengaku kalau dirinya adalah yatim piatu. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau dulunya Shirohige juga anak yatim piatu. Jadi tentunya dia tahu seperti apa penderitaan anak yatim piatu itu. Oleh sebab itulah Shirohige memperbolehkan Teach untuk naik kapal Moby Dick-nya. Tapi yang lucu namun mungkin tidak terlalu diingat dan diperdulikan oleh orang adalah ternyata Teach dan Marco lebih tua Marco. Karena jika dilihat dari usia mereka, Marco setelah time skip berusia 45 tahun, sedangkan Teach masih berusia 40 tahun. Dan sebenarnya hal itu juga dapat dilihat dari pertama kali Teach bergabung dengan bajak laut Shirohige. Karena saat Teach baru bergabung sangat terlihat kalau dia masih kecil, sedangkan Marco sudah sangat jelas terlihat lebih tua dari Teach. Tapi tentunya banyak yang menyangka kalau Teach lebih tua dari Marco. Karena memang sekarang jika dilihat dari wajahnya Teach memang sangat terlihat tua, dan jika dibandingkan wajah Teach dan Marco memang terlihat jelas kalau wajah Teach lebih tua, padahal kalau dilihat dari usianya Marco lah yang lebih tua. Buah iblis Mane Mane Nomi pertama kali kita lihat adalah ketika Luffy sedang menuju ke Alabasta untuk mengalahkan Crocodile. Karena saat Luffy sedang menuju ke Alabasta, dia bertemu dengan Mr. Two yang merupakan anak buah dari Crocodile. Dan seperti yang kalian tahu sendiri, kalau Mr. Two memiliki kekuatan buah iblis Mane Mane Nomi yang dapat membuatnya bisa berubah menjadi orang lain. Tapi mengejutkannya, ternyata sebelum dimiliki oleh Mr. Two, buah iblis Mane Mane Nomi ini dimiliki oleh orang yang berasal dari negara Wano. Dan sepertinya orang misterius yang memiliki kekuatan buah iblis Mane Mane Nomi ini berasal dari klan Kurozumi yang sama dengan keluarga Orochi. Karena memang meskipun sudah diperlihatkan, kita masih belum diberitahu nama dari pemilik buah iblis Mane Mane Nomi ini. Tapi yang jelas orang misterius inilah yang mendukung dan memprovokasi Orochi agar dia menjadi Shogun negara Wano. Dan orang ini jugalah yang memberi perintah ke Orochi agar dia mengumpulkan emas yang banyak yang akhirnya membuat Orochi mencuri uang Yasuie dan menuduh Oden yang mencurinya. Dan bukan cuma itu, Orochi juga sering meminta uang pada Oden juga demi agar dia dapat mengumpulkan emas yang banyak. Selain itu, yang memberi kekuatan buah iblis Happy Happy Nomi model Yamata no Orochi pada Orochi adalah juga orang misterius ini. Tapi meskipun sekarang kita tidak tahu siapa orang misterius ini, namun yang jelas sekarang orang misterius yang memiliki kekuatan buah iblis Mane Mane Nomi ini tentunya sekarang sudah meninggal. Karena memang sekarang yang memiliki kekuatan buah iblis Mane Mane Nomi adalah Mr. Two atau Bonkai. Orochi memang telah diprovokasi oleh orang misterius yang memiliki kekuatan buah iblis Mane Mane Nomi untuk menjadi Shogun negara Wano. Karena menurut orang misterius ini, Orochi adalah orang yang seharusnya menjadi Shogun di negara itu. Dan menariknya, pada chapter kali ini kita dapat melihat bagaimana awal mula Orochi bisa menjadi Shogun dari negara Wano. Ternyata dengan tipu muslihat dengan dibantu oleh orang misterius yang memiliki kekuatan buah iblis Mane Mane Nomi inilah Orochi bisa menjadi Shogun negara Wano. Karena orang misterius yang memiliki kekuatan buah iblis Mane Mane Nomi ini berpura-pura dengan merubah wajahnya menjadi Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden, dan mengatakan kalau Orochi yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri oleh Oden akan dijadikan Shogun sementara sampai Oden kembali. Padahal sepertinya saat itu Kozuki Sukiyaki sendiri kemungkinan besar sudah meninggal.
Dan kemungkinan besarnya juga yang membunuh Kozuki Sukiyaki adalah Orochi. Karena di chapter kali ini juga dikatakan kalau kakek Orochi dulu telah berusaha membunuh semua Daimyo dengan menggunakan racun. Oleh sebab itulah, kemungkinan besarnya Orochi juga membunuh Sukiyaki dengan racun. Tapi karena memang Orochi cuma dijadikan Shogun sementara sampai Oden kembali, tentunya jabatan Shogun yang dipegang oleh Orochi menghilang ketika Oden kembali. Oleh sebab itu, demi agar dirinya bisa menjadi Shogun kembali, Orochi memutuskan bekerja sama dengan Kaido. Dan ternyata rencana Orochi itu sukses besar, karena pada kenyataannya Kaido berhasil mengalahkan Oden dan mengeksekusinya, yang akhirnya membuat Orochi kembali berkuasa menjadi Shogun negara Wano sampai sekarang. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang terjadi di manga One Piece chapter ke-965 kali ini. Pada chapter kali ini, kapal Shirohige memang memutuskan untuk berlabuh di sebuah pulau yang aneh, karena di sekitar pulau itu para binatang pada kabur berhamburan. Dan ternyata yang menyebabkan para binatang itu ketakutan dan lari adalah karena adanya pertarungan yang terjadi antara bajak laut Shirohige dengan para marine. Memang benar, pada akhirnya kelompok marine berhasil dikalahkan oleh bajak laut Roger. Bahkan Roger mengatakan kalau seharusnya marine menyuruh Garp atau Sengoku untuk menangkapnya. Memang benar, pertemuan antara dua bajak laut tentunya akan menimbulkan sebuah pertarungan. Dan meskipun Roger baru selesai bertarung dengan para marine, dia sama sekali tidak gentar. Karena menurut Roger, sepanjang hidup mereka memang terus bertarung. Jadi dia tidak keberatan meskipun harus bertarung lagi dengan Shirohige. Memang benar, pertarungan antara Roger dengan Shirohige ini sangat layak untuk dinantikan. Karena dua orang ini dibilang sebagai dua orang terkuat. Tapi yang lebih menarik perhatian saya adalah ternyata 28 tahun yang lalu Roger sudah mengidap penyakit yang tidak bisa diobati. Karena memang seperti yang kalian tahu, alasan kenapa Roger menyerahkan dirinya sendiri ke Marine untuk dieksekusi karena dia sudah tahu kalau sisa hidupnya sudah hampir habis karena penyakit yang ia derita. Oleh sebab itu, pada chapter kali ini Roger mengatakan kalau mungkin pertemuannya dengan Shirohige ini akan menjadi pertemuan mereka yang terakhir. Tapi tentunya pertemuan itu bukanlah pertemuan terakhir antara Roger dengan Shirohige. Karena seperti yang kalian ingat, kalau setelah Roger berhasil menemukan Raftel, dia masih sempat bertemu lagi dengan Shirohige dan minum sake bersama. Bahkan Roger juga memberitahu Shirohige kebenaran tentang One Piece dan juga arti nama D setelah dia berhasil kembali dari Raftel. Tapi jika nanti Roger dan Shirohige bertarung, apakah yang jadi penyebab Oden bisa memutuskan untuk ikut dengan Roger? Mungkinkah karena Shirohige kalah dan hampir dibunuh oleh Roger, akhirnya Oden menghentikan Roger dan akhirnya Oden ikut dengan Roger? Tapi jika benar, maka seharusnya Oden secara terpaksa ikut dengan Roger. Padahal kelihatannya Oden secara sukarela ikut dengan kapal Oro Jackson bersama dengan Roger. Ya, untuk sekarang kita memang masih belum bisa tahu apa penyebab Oden bisa pindah dan malah ikut kapal Oro Jackson bersama dengan Roger setelah dia menghabiskan banyak waktu dengan Shirohige. Tapi yang jelas, cepat atau lambat Eiichiro Oda akan segera menceritakannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga One Piece chapter ke-965 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.